Selamat berjumpa kembali bersama SOTV Indonesia. Pada kali ini, SOTV Indonesia akan membahas fenomena alam yang akan terjadi pada 21 Juni 2020. Fenomena gerhana matahari cincin menjadi momen yang banyak dinanti oleh masyarakat Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat berada segaris. Pada saat itu, piringan bulan yang bisa diamati dari bumi lebih kecil dibandingkan piringan matahari. Fenomena alam ini akan terjadi pada 21 Juni 2020. Masyarakat bisa menyaksikannya di wilayah masing-masing. Dilansir dari liputan 6.com, biasanya gerhana matahari cincin akan terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saat puncak dari fenomena malam ini, matahari bakal terlihat seperti cincin, gelap di bagian tengah, tetapi terang di bagian pinggirnya. Tidak hanya di Indonesia, melansir informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah yang terlewat di jalur cincin pada GMC 21 Juni 2020 antara lain Kongo, Sudan Selatan, Ethiopia, Yaman, Oman, Pakistan, India, China, dan Samudra Pasifik. Selain itu, gerhana matahari cincin juga bisa terlihat di sedikit wilayah Afrika pada bagian utara dan timur, Samudra Hindia, sebagian negara Eropa, Australia bagian utara, dan Samudra Pasifik. Di Indonesia sendiri, gerhana matahari cincin ini bisa disaksikan di 31 provinsi. Berikut daftar wilayah dan waktunya seperti dilansir dari liputan 6.com. Di Indonesia, Aceh akan mengalami gerhana matahari cincin lebih dulu. Bisa terjadi pukul 13.16 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui, puncak gerhana di beberapa daerah akan berbeda waktunya. Adapun kota yang akan mengalami waktu puncak paling akhir yaitu Agats, Papua, pada pukul 17.37 waktu Indonesia Timur. Kota akhir paling awal akan terjadi di Taiz, Bengkulu, yang terjadi pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Dan waktu kota akhir paling akhir akan terjadi di Molongowani, Sulawesi Utara, pada pukul 17.31 waktu Indonesia Tengah. Itulah beberapa kota atau tempat yang bisa menyaksikan gerhana matahari cincin pada 21 Juni 2020.